بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاهْتَدَى بِهَدِهِ وَاسْتَنَّى بِسُنَّةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 4 hari bulan 11 2023, kita teruskan pengajian kita tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, akhir juzuk yang pertama. Ini adalah merupakan siri yang ke-42. Siri yang ke-42, mana satu juzuk ada 42 siri kuliah. Kalau kita nak khatam 40 siri kali dengan 30 juzuk, berapa? 1200 lebih, mungkin dalam masa 4 tahun insya-Allah, in ahyanallah. Semoga Allah Taala panjangkan umur kita dalam ibadat, dalam ketaatan, dalam menyebarkan dakwah, menyampaikan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan menyampaikan umur para pelajar semua tekun dalam belajar, istiqamah mencintai Al-Quran sampai ke akhir hayat kita biiznillahi azza wa jalla. Baik para pelajar sekalian, hari ini sambungan ayat 138 sampai akhir surah. 138 sampai akhir surah. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman, jawi muka surah 43. Muka surah 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, sibghah. Sibghah ni kalau kita nak tengok bahasa, apa dia panggil ni, sepatah kata gitu, makna sibghah dengan makna celupan. Dia panggil sibghah, bahasa dia dia panggil celupan. Maksudnya kita celup air, kita nak warna apa, itu perkata. Tapi dalam ayat ini, sibghah dengan makna dinullah, agama Allah. Allah yang mencorakkan kepada hamba-hamba dia, dia nak apa? Dia nak kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kita mesti beriman kepada Allah. Jangan ada orang yang tak beriman. Karena itulah warna yang Allah SWT pilih, warna yang Allah SWT pilih untuk kita. Nama dia, apa warna dia? Nama dia Islam. Nama dia Islam. Yang kami telah sebati dengannya, yang telah kami sebati dengannya ialah celupan Allah. Celupan warna maknanya, yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Tengok Allah Ta'ala guna bahasa macam abstrak itu. Celupan, celup apa celup? Warna apa? Jadi maksudnya Allah yang mewarnakan hamba-hamba dia dengan warna ini, barulah muslimat. Tapi kalau orang pilih warna lain,
Allah suruh kita jadi Islam, dia pergi pilih warna Yahudi, warna Majusi, warna sembah batu, sembah kayu, maka mereka tidak akan selamat. Nah, itu dia panggil sibrah, sibrat Allah, celupan ataupun corak warna yang dipilih oleh Allah, yakni agama Allah. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Siapa yang lebih baik mencorakkan hidup kita lain daripada Allah? Sudah pasti Allah. Sebab Allah yang mencipta kita, Allah yang mencipta kita, Allah yang mengajar kita, Allah yang mendidik kita, fahwa Rabb. Maka kita kena ikut arahan Allah. Wa nahnu lahu abidun, kami tetap percayakan Allah dan kepadanya jualah kami beribadat. Munasabatul ayah, munasabah ayat. Sebelum munasabah, tajuk perbincangan kita untuk hari ini iaitulah Allah Ta'ala sebut kepada kita yang pertama, apa dia sebut? Jalan hidup kita ni iaitulah jalan Islam. Yahudi bawa hujah salah, dia berhujah dengan tak betul, kono-kono dia tipu. Nabi Ibrahim pun Yahudi juga, sedangkan Yahudi mari selepas daripada cucu Ibrahim, cici. Kemudian mereka menyembunyikan kebenaran, inilah paling buruk perangai Yahudi. Dan siapa-siapa yang ikut perangai Yahudi, buruknya sebab dia tipu, dia sembunyikan kebenaran. Dan keturunan mereka, Allah Ta'ala ungkit di sini bahawa, hey Yahudi, keturunanmu, tok nenekmu semuanya Islam. Ya apa ni, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, semuanya Muslimun. Dan asbab, tapi kenapa kamu bila mari zaman Nabi ni pakat jadi kafir, tak mau beriman? Itu tajuk yang dalam ayat ini. Baik, kita ke depan sikit, iaitulah Al-Munasabah. Munasabah ayat 138 dengan ayat sebelumnya. Tengok ayat 136. Allah SWT telah mengajar kita orang mukmin supaya berkata, mengakui, amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim ila akhir. Yang dalam ayat 136, ayat munasabah ayat sebelum, Allah suruh kita mengakui bahawa kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kita tidak membezakan mana-mana rasul, mana-mana kitab, semuanya yang turun dari Allah kita akui, kita beriman dan kita percaya. Maka ayat 138 ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, sibghatullah, itulah kalau kamu beriman kepada Allah, kepada kitab, rasul dan kepada semua rukun iman, maka kamulah orang yang menerima warna yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah warna Islam, warna yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali melakukan syirik, jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang keji, jangan sekali-kali melakukan perbuatan mungkar, karena semua itu perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jelaslah kepada kita, sibratullah dengan makna dinullah. Nah, ingat ni para pelajar, kalau kata sibrah, ai bermakna dinullah, agama Allah. Agama Allah, maka Tuhan kata sibratullah, ai ittabi'ul hanifiyah, ikutlah agama yang murni, agama yang suci, agama yang mengagungkan Allah, yang telah dibawa oleh datuk kita, siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Maka kamu jalankan tugas, waqumu bihi khaira qiyam, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan cuba melawan, jangan cuba kerah kepala, jangan cuba nak reka sendiri agama ini. Tidak, sebab agama bukan rekaan, agama ikutan dan anutan. Nah, sekarang ini kita kena betul channel kita bahawa agama ini ialah anutan. Mana bila kita percaya, hati kita yakin, kita kena beramal dengan dia, kita kena berpegang dengan dia, dan kita kena tenang dengan agama yang kita ada ini. Baik,
Allah tanya dalam ayat ini, waman ahsanu minallahi sibghah, siapa yang lebih baik celupannya, siapa yang lebih baik yang mencorakkan hidup kamu selain daripada Allah? Jawab, la ahad, tidak ada sesiapa yang lebih baik dari Allah Azza wa Jalla mencorakkan hidup kita, memperakui perjalanan hidup kita ni dengan agama Islam. Kalau kita tak ikut, bermakna kitalah manusia yang tak betul, manusia yang kecundang, manusia yang akan merana di akhirat esok selama-lamanya, wal'iyazubillah. Jadi agama ini agama ikutan dan anutan. Dia beza nama menganut agama dengan mengikut agama. Beza. Menganut maknanya kita yakin dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan pemikiran kita bahawa Islam itu benar dari Allah Azza wa Jalla. Itu menganut. Kalau kata mengikut, kita ikut yang undang-undang Islam. Sebab apa awak ikut Islam? Sebab ayah saya Islam. Kenapa awak jadi Islam? Sebab kak kenal saya Islam. Itu mengikut. Tapi yang kita naknya menganut dan mengikut. Barulah kita jadi mantap pegangan kita biiznillahi azza wa jalla. Menganut dan mengikut. Sebab itu kata nu'minu wa nattabi'. Beriman ikut. Kalau ikut saja tak beriman, tak jadi. Dia jadi iman munafik. Munafik dia ikut zahirnya, tapi batin dia kafir. Na'udzubillah. Maka pertanyaan Tuhan ini bukan nak suruh jawab. Allah nak suruh mantapkan. Wa man ahsan, kita kata la hada ahsan. Tak ada. Tidak ada siapa yang lebih baik. Susun aturnya, memilih warnanya, memilih gaya hidup bagi kita lain dari Allah. Tidak ada. Bahkan kita kena mengakui, wa nahnu lahu 'abidun, kami tetap percayakan Allah dan kepada Allah jualah kami beribadat. Nah, ini akuan. Pengakuan ini penting. Kalau seorang itu tak mengaku dia ikut Islam, walaupun dia solat, walaupun dia orang panggil puasa, tapi dia tak mengaku dia ikut, tak jadi. Ai wa nahnu lahu subhanahu duna man siwahu mukhlisun 'abidun, dengan makna mukhlisun, kita ikhlaskan ibadat kita, ikhlaskan keyakinan kita kepada Allah. Wa mutazallilun, merendah diri kepada Allah, ma'al mahabbah al-wajibah, serta dalam hati kita cinta, sayang, kasih kepada Allah. Ada juga orang ikut peraturan tapi tak sayang. Ada ke tak ada? Ada. Nah, contohnya bila kita bawa kereta, siapa tengah jalan tengah press dak, hak laju 60 km, congek punggung kita akan beri, nak ikut peraturan tapi hati tak suka. Kenapa pula tempat boleh laju jadi slow? Jadi kita kata ada benda yang kita terima tapi tak suka. Tapi Islam tidak. Wa nahnu lahu 'abidun ay mukhlisun munqadun, kita kena ikhlaskan ikut penerimaan kita ikhlas, walaupun bercanggah dengan hawa nafsu, walaupun bercanggah dengan kehendak nafsu kita, tetap kita kena ikhlas, kita kena akur, kita kena taat. Jangan duk main keluk-kelik sebagaimana yang berlaku kepada sebahagian orang pada saat ini. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang kedua, ayat 139. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Liha ula'il yahudi wan nasara wa man syai'ahum, kepada Yahudi, kepada Nasara, kepada kuncu-kuncu keduanya yang datang berhujah dengan Nabi tanpa hak.
Jadi kata sebagai bantahan, sebagai pengingkaran kepada perbuatan mereka. Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kata membantah pandangan Yahudi dengan Nasara ini, maka patutkah kamu, hei kaum Yahudi dan Nasara, membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya? Patut kamu bantah. Tengok nota di bawah. Orang-orang Yahudi dan Nasara, yakni Kristian, menolak agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahawa jawatan Nabi itu hanya tertentu dalam kalangan Bani Israel saja. Dia panggil bahasa kita sekarang monopoli. Puak-puak Bani Israel dia monopoli, Nabi ini mesti Israeli. Dan bahawa agama mereka lah yang benar, dan bahawa orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasara sahajalah yang akan masuk syurga, dan lain-lain dakwaan lagi. Apa yang mereka dakwakan itu telah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dengan ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Nah, maka Allah suruh Nabi berhujah. Kata ya Muhammad, melawan Muhammad, buat bantahan terhadap apa ni? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patutkah kamu hei kaum Yahudi Nasara membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya? Patutkah nak lawan? Jadi mu atujadilunana wa tukhasimunana, mu berlawan dengan kami, mu nak berdebat dengan kami, mu nak mari berhujah dengan kami tentang keesaan Allah Taala untuk membatalkan agama Islam dengan dak sangkaan kamu bahawa kamulah lebih berhak menjadi orang kesayangan Allah. Jadi mu dakwa sedemikian, tapi dalam amalan kamu syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, kita kata ini satu kepincangan, pincang besar. Kenapa tak bincang? Mengaku beramal kepada Allah tapi syirik kepada Allah Taala. Jangan. Maka Allah suruh kita ijtihad, nyatakan pendirian, jangan keluk kelik. Walana wa huwa rabbuna wa rabbukum, Tuhan kami, Tuhan kamu satu je Allah. Kenapa pula berkelahi kita ni? Kalau betul-betul kamu beriman, hai, hayya ma'ana, mari bersama dengan kami. Ni tak, Tuhan kata Tuhan dia, Tuhan dia, Tuhan bukan Tuhan kita. Apa pula? Kemudian Allah suruh kita istiharkan pendirian. Walana a'maluna walakum a'malukum, padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amal kamu. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami adalah mengerjakan amal dengan ikhlas kepada Allah. Jadi ayat ini para jemaah, Allah ajar kepada kita supaya declare, nyatakan pendirian Allah Ta'ala Tuhan kita satu je Allah, tak ada Tuhan lain. Semua kita, apa yang amalan yang kita buat atas dunia ni, Allah akan balas. Kamu Yahudi bukan lebih baik daripada kami, bahkan kami lebih baik daripada kamu. Sebab apa? Sebab kita tak syirik, kita ikhlaskan ibadat, kita taat kepada Allah. Kamu melakukan syirik, kamu dakwa macam-macam, tapi tidak berpaksikan kepada ilmu, tidak berpijak di bumi nyata. Maka kita mengatakan ini yang berbahaya, ini yang berbahaya. Allahu Akbar. Maka ini Allah Ta'ala ajar kepada kita umat Islam supaya berani menegaskan, berani menegas, berani nyatakan pendirian. Kita jangan lembek kita ni. Sekali orang kafir mari serang agama kita, kita koyak, jadi lembek, nak mula nak lunak, nak tukar bahasa, tak boleh panggil kafir, kena panggil non-muslim, macam-macam kita punya apa ni,
kita punya kelembek, lembek orang panggil lembek, tak bermaya sebab kita telah diattack oleh orang kafir dulu dan sekarang. Sekarang ni penjangan main. Kita umat Islam kena ada izzah, kena ada kekuatan. Tapi kekuatan itu kita akan hilang apabila kita tidak ada kesatuan ummah dan kita serah sebahagian daripada tali hidung kita kepada orang bukan Islam. Maka itu satu kepincangan. Ini satu kepincangan. Allahu Akbar. Tanda pelajar ayat ini, maaf, ambillah ayat ini, kita kita pergi berpindah kepada ayat 140. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat kanu hudan aw nasara. Allah kata yuwabbihullahu ta'ala wa yunkiru ala al-yahud. Ayat ini Allah Ta'ala mencela, mengeji sikap Yahudi dengan Nasara yang datang berhujah dengan Nabi SAW, latar nak berdebat dengan Nabi tentang agama Allah. Allah suruh bagi tahu kepada Nabi, am taqulun, atau patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Tak ada layak ini susunan mengikut tertib. Sebab Ibrahim anak sulung dia Ismail. Kemudian mari Ishaq. Cucu Ibrahim anak kepada Ishaq, nama dia Yaqub. Nama dia Yaqub. Serta anak-anaknya dia panggil Asbab. Ingat dalam siri lepas kita dah terangkan Asbat ada berapa orang? 12. Tengok baliklah dalam siri yang lepas tu. Asbat ada 12 dia. Dan Nabi Yaqub wal Asbat kanu hudan aw nasara, mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasara mukatta. Puak-puak Yahudi kata, puak Nasara dakwa. Padahal agama mereka telah pun ada sebelum agama Yahudi atau agama Kristian itu. Mu jangan dakwa pelik-pelik. Ibrahim dulu daripada Yahudi. Ishaq, Ismail dulu pada Yahudi lagi. Kenapa pula dia jadi Ibrahim jadi Yahudi juga? Ini selingan ni orang belajar mazhab kuat sangat. Dia belajar kuat mazhab. Tok guru dia kata kita macam mana pun kena pegang dengan mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i yang dia betul. Dia pergi cakap Nabi pun mazhab Syafi'i juga. Sudah. Logik ke tak logik awak? Nabi mazhab Syafi'i. Sebab apa tak logik? Ya? Syafi'i lahir tahun 150. Sayyidina Abu Bakar pun tidak Syafi'i, Umar tak Syafi'i sebab berakhirnya Khulafa' Rashidin pada tahun 40. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150. Mu jangan duk kelentur pandai-pandai. Ini dia kata. Mari pula dakwaan lain. Jadi Allah Taala bantah mereka. Macam mana orang kemudian jadi ikut orang awal ikut orang kemudian? Tak mungkin. Tengok dalam tafsir kata Allah Ta'ala mencela, mengingkari kepada Yahudi dengan Nasara kerana mereka datang berhujah, berdebat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang agama Allah. Mereka sangka semua tok-tok nenek dia tu mengikut agama mereka, Yahudi atau Nasara. Jadi dia kata dialah orang yang selayaknya untuk membela Ibrahim. Hadza min safahihim. Allah nak nyatakan kebodohan mereka. Bagaimana orang yang dulu boleh ikut orang yang kemudian? Kalau orang tua ikut orang muda tak ada masalah. Faham? Sebab dia sempat. Ni sudah mati.
berapa generasi sudah mati ikut orang kemudian. Ajaib Allah. Nah, itu dia panggil ajaib. Baik, Allah ajar lagi. Tengok ayat. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Mu lebih pandai ke Allah Taala lebih pandai? Ai qul lahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ini da'u anna Ibrahim. Kalau mu dakwah Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, semua itu Yahudi Nasara, siapa lebih tahu tentang agama ini daripada Allah? Allah Taala lebih tahu, kamu lebih tahu. Kita kata pelik pandangan kamu ni, pelik. Ayat ini qul a antum a'lamu abillah, tulis pelajar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat suratu Ali Imran, tanda itu suratu Ali Imran ayat 65 sehingga ayat 68. Nah, ini kita tak baca ayat ini panjang. Pelajar-pelajar pelajar tadabbur dia kena tanda ayat ini. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tawrat wal injilu illa min ba'di afala taqilun. Eh alkitab, kenapa mu kata Ibrahim ikut mu sedangkan Taurat dengan Injil itu turun lepas dia tak ada dah pada cicit dia Ishaq, Yaqub, kemudian baru mak Nabi Musa, jauh dah. Macam mana pula Ibrahim boleh ikut hak benda benda kemudian? Bacalah ayat ini sampai ke akhir. 65 hingga 68 suratu Ali Imran. Menarik. Mari ayat kita. Wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu minallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan saksi dan bukti yang telah diberikan oleh Allah kepadanya? Siapa lebih zalim daripada orang ini? Tengok nota di bawah. Dalam kitab-kitab Taurat dan Injil ada disebutkan bahawa Allah Ta'ala akan mengutuskan seorang Nabi dari keturunan Nabi Ismail. Ada dah dalam Taurat dan Injil, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hakikat ini diketahui oleh kaum Yahudi dan Nasara, terutama pendeta-pendeta. Pendeta ni tok guru dia, tok syekh dia. Tetapi mereka masih mengingkarinya, bahkan mereka telah menyembunyikannya dengan mengubah dan memutarkan maksud keterangan-keterangan itu yang tersebut dalam kitab-kitab mereka. Perbuatan mereka yang demikian telah didedahkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat 140 yang kita baca ini dan juga dalam ayat-ayat yang lain. Jadi tak usah duduk mengarut, orang panggil jangan duduk mengarut. Sebab dia tahu dah, Yahudi sudah tahu, dalam kitab dia sudah ada semua. Ibrahim, Ishaq, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat kanu muslimin, mereka itu orang Islam. Fakatamu zalika, mereka sembunyikan dan mereka mendakwa. Mereka semua tu siapa? Yahudi dengan Nasara. Allahu Akbar. Itu satu tafsir, tanda. Tafsir yang kedua, mereka sembunyikan mimma ja'a fi kutubihim min al-ilmi bi sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa isbati nubuwwatihi. Mereka juga menyembunyikan sifat Nabi dan kesahihan ataupun keabsahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Ada dalam kitab Taurat, ada dalam Injil, tapi dia sembunyi sebab dia nak kedia Nabi. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita tahu benda yang benar tapi kita sembunyi. Ramai je di kalangan asatizah, di kalangan ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah, dia tahu. Bila kita ajak dia, marilah kita berdakwah, menyeru manusia kepada kitab Allah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendidik masyarakat mengikut kepahaman ulama salafus soleh yang sentiasa memurnikan akidah,
Jangan duk capur aduk dengan pahaman-pahaman yang lain. Pahaman yang tidak betul. Pahaman zaman dulu dia panggil pahaman apa ni? Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah. Mari zaman kita ini jangan dicampur aduk dengan liberal, sekular. Apalagi mazhab-mazhab baru yang bercanggah dengan Islam. Maka sebahagian daripada dia tahu benar kita bawa. Tapi nak jaga kedudukan, nak jaga survival, kata orang, supaya dakwah tidak diskat, aku boleh berdakwah semua tempat. Bahkan ada yang bangga tayang kat Facebook, dia sudah ada beberapa tauliah negeri-negeri. Kita mengatakan tauliah negeri itu hanya prosedur yang dikeluarkan oleh pihak Akasa Negeri, tapi bukanlah menjaminkan ketulinan dan kebenaran dakwah yang kamu bawa, kecuali setelah ditimbang dengan neraca Quran dengan sunnah dan juga huraian para ulama yang maktabar dari kalangan salaful ummah dan selepas daripada mereka. Bangga duk tayang dia punya sijil. Kita kata tayanglah. Tapi yang benar itu bukan di tayangan itu, yang benar itu dengan ajaran, dengan kepahaman yang kita bawa. Karena itulah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Kata belakang, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Maknanya maksudnya, ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar supaya kami mengikutnya, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah supaya kami menjauhkannya. Doa masuklah doa pagi-pagi, baca doa ni selain daripada doa maksur yang Nabi kita ajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Itu kena baca. Tambah ni lagi boleh tulis tak? Tolong tulis ni, pelajar-pelajar kita boleh tulis, harap tulis, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allah, ya Allah, perlihatkan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar supaya dapat kami ikut, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, batil itu batil, supaya dapat kami jauhkan. Hari ini orang kosmetik belaka, tunjuk sana tunjuk sini, tunjuk sijil, tunjuk syahadah, tunjuk tauliah situ sini, tunjuk dia punya pengikut ramai, dia diakui oleh pemerintah dan pemimpin, pergi ziarah orang besar-besar. Tapi ajaran dia duk main mimpi sana mimpi sini, baca hadis palsu, hadis rekaan. Kita mengatakan bukan itu neraca timbangan yang membenarkan dakwaan seseorang. Baik. Jadi buruknya perangai Yahudi dengan Nasara, sebab apa? Sebab mereka menyembunyikan kebenaran. Samalah buruknya perangai sebahagian pendakwah, mereka tahu, mereka dah tak berani nak sokong. Teh kita pula kat belakang. Allahu Akbar. Teh tu makna hentam lah. Bahasa Kelantan kata teh. Nah, sekut belakang tak bela. Dahlah tak membela. Pergi sokong pula bila orang buat tuduhan kepada kawan sendiri. Tak tahu sebab apa. Mungkin sebab kita tak mahu dia naik, tak mahu dia popular, tak mahu dia glamour, tak mahu dia dapat jawatan-jawatan yang bagus dalam institusi agama. Maka kita hentam mereka. Hati-hati. Kitmanus syahadah, menyembunyikan persaksian yang benar ini adalah satu perkara yang dicela oleh Allah, sebagaimana Allah Ta'ala mencela puak-puak ahli kitab yang menyembunyikan sifat Nabi, yang menyembunyikan dakwah Nabi. Dan kita juga akan dicela oleh Allah sekiranya yang benar sunnah itu tidak ditonjolkan, bahkan dihentam orang yang mendukung sunnah. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan amalan masyarakat. Baik. Akhir ayat ini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah mereka lakukan. Tuhan kata membuatlah apa saja, mu sembunyilah, mu nak sembunyi, mu susuk. Orang Kelantan kata mu susuklah apa yang kamu nak susuk. Susuk tu mana sembunyikan. Dia panggil apa bahasa internet ni, hide. Hide lah. Sembunyikan.
benda ni. Jangan duk haid lah. Tunjulkan benar-benar. Tak berani kita nak ke depan, kita sokongkan yang buat. Tak apa dah. Ini tidak kita tulur tanyih juga. Allahu Akbar. Ha. Sebelum akhir ayat tadi ada satu nota. Baik. Nota 52, 53. Tengok. Nota 53. Baca dah tadi kan. Baiklah. Ada nota. Allah Taala sebut akhir ayat. Maaf. Wa mallahu bighafil amma ta'malun. Ini adalah janji amaran Allah kepada golongan yang Yahudi dengan Nasara yang menyembunyikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus jangan lupa ini juga amaran Allah kepada kita yang menyembunyikan kebenaran kerana mencari apa dia? Mencari kedudukan. Nak jaga bahasa orang katakan nak jaga survival supaya dakwah dia tidak diskat. Dia sanggup hentam apa saja, sanggup buat apa saja atas dasar mereka bebas ke sana ke sini. Kita kata Allah SWT yang maha kaya, Allah SWT yang maha bijaksana, dia nak beri pahala banyak kepada pendakwah, maka banyaklah rintangan yang dihadapi. Baiklah, akhir ayat siri ini dan akhir juzuk yang pertama. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka balasan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Oh, dia buat, dia boleh pahala atau dia berdosa. Kita buat, kita boleh pahala atau kita berdosa. Walayyazubillah. Tengok tafsir kata apa. Hey, puak-puak Yahudi dengan Nasara, mudah sebut nama untuk nenek kamu, untuk nenek kamu. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakub, Asbab. Mu tahu ke tak? Tilka ummatun. Umat itu semuanya Islam. Tak ada manfaat kamu intisab, mengaku tok nenek, tapi amalan kamu bercanggah. Semua amalan yang kamu buat akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Mereka telah berlalu dengan amalan mereka, kamu akan berlalu dengan amalan kamu. Jadi kita hati-hatilah dengan semua perbuatan kita. Tak cukup dengan berbangga dengan kita sebagai, sebagai apa? Kita sebagai anak cucu Tok Imam, anak cucu Tok Guru. Sekarang ni pula mari jajah pula anak cucu Nabi pula sallallahu alaihi wasallam. Ngaku anak cucu Nabi, orang sambut. Oh, sambut besar-besar lah. Siap ngecium tangan lagi. Yang kita tak tahannya cium kaki tu. Dalam video duk tunjuk pelik-pelik. Jalan merangkak atas lutut nak give salam. Sekali dia pergi ambil keropo, kata bahasa ahli motivasi kata, kullu ina bima fihi yantah. Bekas, teko, cetong, gelas akan mengeluarkan isi kandungan. Pegang mikrofon ceramah, pop bawa adik palsu lalu. Kita kata, apalah. Mari jual nama Datuk, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ajaran tidak ikut Nabi. Oh, dia kata, Abu Anah, jangan komen, tak baik. Ini menghina keluarga Nabi. Kita tak, wallahi kita tak hina keluarga Nabi. Kita sayang kepada Rasulullah. Kita sayang kepada Nabi, keluarga Nabi. Hari-hari kita salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tak pernah kita skip kata-kata ini. Tak kata Allahumma salli ala Muhammad, tak kata keluarga Muhammad benci la wa ala ali Muhammadin. Tapi yang kita kesian kepada masyarakat ni apabila dibesar-besarkan ini keturunan Nabi, tapi amalan bercanggah dengan Nabi, kita mengatakan tidak. Jadi para jemaah jangan terpengaruh, jangan mudah terpedayalah dengan penampilan comel.
Oi, letak gambar depan. You nak tengok Nabi, tengok dia ni lah. Kita kata subhanallah. Cepatnya masyarakat kita ni mudah koyak, mudah terpedaya dan mudah terpengaruh. Baik, marilah kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini biiznillahi azza wa jalla. Al-faedatul ula, tulis faedah yang pertama. Allah Ta'ala sebut sibghatullah, celupan warna pilihan Allah. Warna pilihan Allah maknanya haknya satu je, warnanya Islam. Semua kalau kita baca nabi-nabi dulu, wa nahnu lahu muslimun, semuanya mereka mengakui bahawa mereka itu Islam. Maka ayat ini, tanda pelajar, ayat ini sekaligus membatalkan semua sembahan dalam bentuk patung-patung, apa ni, replika-replika, ritual-ritual, pemujaan-pemujaan, apa saja yang dibuat oleh Nasara, dibuat oleh Yahudi, dibuat oleh Majusi, dibuat oleh pemuja-pemuja kubur di kubur-kubur yang mereka anggap sebagai ada power dan sebagainya. Kita mengatakan tidak, agama ini agama tauhid, agama yang murni, agama yang ikhlas mata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Maka kata ulama, ruhuddin at-tauhid, ruh agama kita ni tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wa asasuhu, tapak untuk nak beragama, ikhlas. Dan perjalanan hidup dia mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dua ni, tauhid kita tak murni. Tak ikhlas, maknanya riak. Tidak melakukan segala sesuatu itu kerana Allah, maka dia akan jadi bercanggah dengan pergi pada syirik. Dan apabila kita tidak ikut nabi, dia akan jadi bid'ah, akan jadi khurafat dan macam-macam lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua, qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah tanya kita, tanya Yahudi, mu nak mari berhujah ni dengan kami, sedangkan mu tahu dah Tuhan kami dan Tuhan kamu hanya Allah. Kenapa pula pergi dakwah Tuhan ada anak lah macam-macam? Kata di ulama tadabur, ad-da'awa ar-rakhisah, dakwaan-dakwaan murahan dan pembohongan-pembohongan yang mereka angan-angan, yang diangan-angankan, yang tidak berpaksi kepada dalil, kepada burhan, kepada apa yang diturunkan oleh Allah melalui Quran, kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi melalui sunnah, fakullu zalika batilun, semua itu batil, tidak terpakai dengan 3 hujah yang telah dibawa oleh Al-Quran. Tanda pelajar, hujah yang pertama ayat kita ni, ayat kita Allah kata wa huwa rabbuna wa rabbukum, Tuhan aku, Tuhanmu Allah, jangan cari orang lain. Hujah yang kedua ayat 140, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail, mu kata Ibrahim dan Ismail Yahudi. Wallahi pelik, bila mari Yahudi, bila turun Taurat setelah mereka tidak ada, macam mana dia kata Yahudi? Tidak mungkin. Jadi sedangkan Nabi Ibrahim kata wa nahnu lahu muslimun, kami Islam. Dalam hujah yang ketiga, dalam ayat yang sama Al-Baqarah 40 juga tulis nombor 3, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah, Allah mencela Yahudi dengan Nasara kerana menyembunyikan hujah yang Allah Taala telah beri dalam kitab, ya apa ni, Taurat dengan Injil. Kenapa kamu main-main? Ha, jadi ini dipanggil 3 hujah dalam ayat yang kita baca ini, alhamdulillah, untuk mematahkan pahaman karuk. Karuk siapa? Yahudi dan Nasara. Wa man syai'ahum,
dan kuncu-kuncu mereka. Yang ketiga, yang ketiga, Allah SWT sebut sebab-sebab sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab kebertuahan, sebab-sebab kemenangan seorang itu bukan ni ayat kita ni, walana a'maluna, tulis walana a'maluna walakum a'malukum. Sebab kemenangan kita bukan berpaksikan, bukan orang panggil semata-mata mengharapkan amalan orang lain, tidak. La takunun najah bil'i'timadi ala a'malil akharin minal aslaf wa qadihim. Kita ni duk banggalah, oh tok aku tok guru, tok yang aku tok guru, nenek aku, oh kita duk bangkit tok nenek kita semuanya orang baik-baik belaka, kita sendiri mayat apa jaga-jaga. Yang perempuan tutup aurat pun tak apa kemah, ataupun tutup aurat molek, solat jaga, tapi tidak mau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata ini sunnah, ai sunnah pun tak boleh sebab menyalahi pandangan sekian-sekian. Apa, siapa kita dengan Nabi? Siapa kita dengan Nabi? Siapa mereka dengan Nabi sehingga mereka boleh mengubah perjalanan agama ini semata-mata kerana pandangan orang itu, pandangan orang ini? Jangan salah faham. Jangan pula kata, oh ustaz ni tak mau terima ulama. No, la. Ulama hanya boleh menghuraikan, memperincikan, menjelaskan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ulama hurai, siapa nak hurai? Kita bukannya reti. Maka kita berpegang dengan sunnah berdasarkan huraian para ulama yang mu'tabar, min awailil ummah, min salafil ummah, daripada umat yang terawal. Ulama yang kemudian macam-macam bercampur. Jadi kalau bercanggah kemudian yang awal, kita ambil yang awal. InsyaAllah kita selamat biiznillahi azza wa jalla. Sebab tengok Tuhan kata lana amaluna walakum amalukum. Kita tak suruh balas atas dunia ni. Di akhirat esok Allah Ta'ala akan nilai amalan kita sama ada baik atau buruk, comel ke tak comel. Maka Allah SWT yang akan menilai, akan memberi kredit, akan memberi pahala ataupun menulis dosa, wala'iyazubillah. Baiklah, kita berpindah ke faedah yang keempat. Ayat Tuhan kata, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah orang yang lebih jahat, lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan dalil bukti yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla? Kata ulama tadabur, fa innal alim bi syari'atillah. Orang alim dengan syariat Allah, mereka merekalah yang menjadi saksi kepada kita di atas dunia hari ini. Dia saksi. Patutnya saksi kena benar. Saksi kena benar. Jangan jadi saksi palsu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, tanda belajar Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, orang yang menyaksikan bahawa Allah SWT itu yang benar, Allah sendiri saksi, malaikat saksi, wa ulul ilmi, dan orang yang punya ilmu menjadi saksi benarnya apa yang dibawa diajar oleh Allah, benarnya apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakullu insanin, mana-mana orang yang menyembunyikan ilmu yang benar, faqad katama syahadatan min indillah, maka orang ini telah dikira menyembunyikan saksi, sebagai saksi Allah dia menyembunyikan. Seorang tok syekh nama dia Ibnu Qayyim, dia tulis sebuah kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lamul Muwaqqi'in, penyataan orang-orang yang menandatangani daripada Allah Azza wa Jalla. Mana para ulama ni seolah-olah mereka yang menandatangani bahawa inilah hukum Islam. Setelah mereka mengorek, mengkaji Al-Quran, kaji sunnah, maka dibuat istinbat. Jangan salah sangka bila kita kata bila kita kata kita nak ikut sunnah Nabi,
bermakna kita tolak ulama. La, ulama yang ikut sunnah, ulama yang menhuraikan sunnah, kita ikut mereka. Kalau kata kita sendiri ikut sunnah, pening kepala. Sebab itulah anda tengok sebahagian daripada pencinta ilmu yang baru belajar. Bila kita baru belajar, kita belajar ilmu apa saja pun, kita kena buka dimensi, dua dimensi, dua pandangan, biar luas. Kalau tidak, jadi sempitlah hidup kita. Contohnya pelajar-pelajar ni belajar, dipanggil belajar ilmu fiqh sunnah, fiqh sunnah ya. Sunnah kita ni ambil daripada hadis, ambil daripada Quran terus. Kamu ni huraian dia ikut ustaz dia aja, maka dia jadi sempit. Bila kita sebut pandangan-pandangan lain, aish, ustaz ni pelik lah, tak pernah dengar macam ni, ini bercanggah lah, mengelirukan. Boleh anak murid kata ke ustaz mengelirukan, sepatut dari sudut adab kita tanya, saya tak faham di sini kenapa ada perbezaan. Kenapa ada perbezaan? Barulah orang panggil tidak mengelirukan. Kalau kata mengelirukan, kita yang keliru. Sebab apa? Sebab kita belajar separuh jalan atau satu lorong saja. Sebab itulah kata orang, man kasurat tila'uhu qalla'tiraduhu. Siapa yang banyak mengkaji, kuranglah dia punya mengkritik. Ha, tapi kita ingatlah, bukan makna orang yang kaji banyak itu semuanya betul, ada yang tak betul. Maka kita kena belajar dengan kacamata yang benar. Siapa yang menyembunyikan menyembunyikan apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah memperingatkan, memberi amaran kepada kita, jangan sekali-kali kita berani langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah kata sebut, lana a'malun amaf wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala bagi jaminan, Allah tak lupa, Allah tak lalai, semua apa yang kamu buat akan dibalas. Jadi kita jangan berani-beranilah kita. Semua kita akan dibalas. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Yang terakhir, ayat terakhir, tilka ummatun qad khalat. Tengok, baru ya Allah Ta'ala sebut dalam ayat berapa? Ayat 134, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sama ayat ni pun, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sebab apa dua kali ulang? Kenapa diulang dua kali? Setiap kali Allah Ta'ala bawa senarai nama-nama Nabi, cerita Nabi Yaqub, Ibrahim, Yaqub berwasiat kepada anak cucu dia, Allah kata tilka ummatun qad khalat, mereka telah berlalu. Sekali lagi ayat 141, apabila Allah tamatkan dialog, perbincangan dengan ahlu kitab yang menyembunyikan kebenaran, Allah bagi amaran sebelum ayat ini, wa ma Allahu bighafil amma ta'malu, Tuhan kata aku tak lalai dengan apa yang kamu buat. Allah kata tilka ummatun qad khalat, semua mereka telah berlalu, semua mereka telah pergi. Dan anna ulaikal anbiya, para nabi dengan jawatan yang mereka yang tertinggi, para rasul dengan jawatan mereka yang sangat mulia, sama juga para pendakwah dengan jawatan yang Allah Ta'ala, dengan amanah tugas Allah Ta'ala beri, kalau mereka buat baik, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat, mereka akan terima apa yang mereka usahakan, walakum ma kasabmu akan menerima apa yang kamu usahakan. Jadi kalau nabi-nabi pun dipertanggungjawabkan seperti ini, kita yang tidak nabi lebih besar lagi tanggungjawab. Marilah kita berhati-hati, marilah kita semua sentiasa tawaduk, merendah diri, mengkaji Quran, mengkaji sunnah, dan kita beramal dengannya. Jangan tunjuk kerah kepala kita dengan Allah, jangan tunjuk kerah kepala kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi ini, 3 hari bulan, 4 hari bulan November 2023, tamatlah juzuk yang pertama dalam di awal surah Al-Baqarah, sebanyak 42 siri kuliah. Allahumma a'inna ala itmami hadzal tafsir. Ya Allah, bantulah kami untuk menyempurnakan pengajian kita, penyampaian kita, untuk memahami kitab Engkau. Sekali lagi pada kali yang kedua,
dan panjangkan umur kita. Kita akan ulang lagi kali yang ketiga selagi hayat dikandung badan, selagi kesihatan masih berjalan. InsyaAllah Al-Quran akan menjadi agenda besar dalam hidup kita untuk memahami kalam Allah, memahami apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Tamat, insyaAllah kita akan sambung siri yang akan datang, saya Qulus Sufaha, dengan beberapa ayat lepas pada itu. Tak panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.